Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa pecinta channel Hikmah Doa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita pada saat ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya segala dosa-dosa kita, dan kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang suci yang syarat akan makna kemuliaannya mempunyai berbagai keutamaan yang selalu dinanti kehadirannya. Memiliki keistimewaan tersendiri karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan di antara 3 bulan haram lainnya. Bulan ketujuh dalam kalender Hijriah sebagai bulan penuh dengan rahmat, karena ia dekat dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab inilah terjadi peristiwa penting yang sering dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang terjadi pada malam ke-27 bulan Rajab. Banyak keutamaan bulan Rajab yang dapat kita pelajari. Di antaranya yaitu bulan Rajab merupakan bulan suci dan mulia yang kedatangannya dirindukan oleh umat Islam sebagai bulan penuh keberkahan. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat Subhanal Hayyul Qayyum sebanyak 100 kali setiap hari pada 10 hari awal Rajab, yang mempunyai arti Maha Suci Allah yang Maha Hidup lagi Maha Menguasai segala sesuatu, yang hal ini dibaca mulai dari tanggal 1 bulan Rajab hingga tanggal 10 bulan Rajab, kemudian di hari ke-10 berikutnya, yakni pada tanggal 11 hingga tanggal 20 bulan Rajab, membaca Subhanal Ahadis Samad. Ini dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Kemudian membaca Subhanar Rauf sebanyak 100 kali pada 10 hari ketiga bulan Rajab, yakni pada tanggal 21 bulan Rajab hingga akhir bulan Rajab. Maka tidak ada orang yang bisa menghitung pahalanya orang yang membaca tersebut. Pemirsa sahabat channel Hikmah Doa yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan pengertian tentang bacaan atau wirid yang perlu didawamkan oleh kita semua untuk dibaca setiap hari di bulan Rajab. Dan pahala yang didapatkan sangatlah besar sekali, sehingga tidak bisa dihitung oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan bulan Syaban adalah bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara bulan Ramadan merupakan bulannya umat Muhammad, yakni umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi materi yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan yang memberikan manfaat besar kepada kita. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.